Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mariam Channels bersama Ibu Mariam. Hari ini kita akan berbagi resep kue pia kering isian keju. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat bahan-bahannya. Bahan isian yang digunakan yaitu tepung 300 gram yang telah dikukus, kemudian keju parut sebanyak 100 gram, mentega sebanyak 165 gram, kemudian masako rasa sapi dan gula halus 2 sendok makan. Untuk bahan pembuatan kulit, kita gunakan tepung 450 gram, mentega 75 gram, minyak 100 ml, kemudian air masak 100 ml. Dan untuk olesan kulitnya, kita gunakan 1 butir kuning telur dan wijen secukupnya. Pembuatannya kita lakukan dengan cara mencampur keju dalam tepung. Kita aduk hingga rata ya. Kemudian kita masukkan mentega. Kita aduk kembali, dicampur hingga merata. Kemudian kita masukkan masako rasa sapi dan juga gula halusnya ya. Untuk gula tergantung selera ya. Jika menghendaki manis, boleh gula halusnya ditambah, atau jika tidak kita kurangi. Kita campur hingga rata sehingga hasilnya nanti lembut. Selanjutnya kita timbang untuk isiannya 9 gram. Selanjutnya untuk pembuatan kulit pianya, kita campurkan mentega dengan tepung. Kita campur hingga rata ya. Kemudian kita masukkan minyak dan juga air masak. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Kita campur kembali hingga kalis. Nah, seperti ini jadinya ya teman-teman. Kemudian untuk ukuran kulit boleh kita timbang 11 gram. Jadi untuk kulit 11 gram, untuk isian kejunya kita timbang 9 gram. Pianya kita rolling ya, kita ratakan. Kemudian kita masukkan isiannya dan kita balut. Kita balut membentuk kotak ya. Jadi isian ini kita bentuk model kotak. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Ini ya bentuknya teman-teman, kotak ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Dan juga tentunya dengan menekan
tombol loncengnya biar bisa menerima notifikasi dari saya ya untuk resep-resep yang selanjutnya. Ya, selanjutnya kita oles ya dengan kuning telur, dikasih garam sedikit biar tampak warnanya lebih bagus. Dan nanti setelah itu kita taburi dengan wijen. Ya teman-teman, inilah hasil kue pia kering isian keju ya, bentuknya kotak ala Ibu Maryam. Demikian yang bisa kami share pada saat ini. Kita jumpa lagi di sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Terima kasih.